Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk berita-berita yang hangat hanya di Connect TV News. Sekian dan terima kasih. Kenyataan Dato' Sri Anwar Ibrahim kali ini ada weight kerana dia bercakap sebagai orang yang memegang jawatan Perdana Menteri. Jika DSAI bercakap pada hari-hari lain mungkinnya sebagai kenyataan politik sahaja, namun kali ini DSAI bercakap sebagai ketua autoriti dan ketua pentadbiran negara. Maka sebagai pemerintah yang ada kuasa, Anwar harus segera membuat sesuatu pada apa yang dinyatakan. Dalam pernyataan DSAI yang memberi hin wang negara pernah dicuri atau dialihkan dalam jumlah berbilion pada waktu dulu. Maka DSAI perlu membuktikan kenyataannya bukan otah atau kosong tetapi benar belaka. Ia harus disusuli dengan tindakan atau siasatan. Walaupun DSAI tidak menyebut nama sesiapa, tetapi ia terlalu jelas apa yang dimaksudkan Anwar. Malah bukan sahaja mereka yang peka politik, bahkan rakyat Marhen juga tahu siapa yang dimaksudkan oleh Anwar. Tentu sekali maksud Anwar ialah Tun Mahathir dan Tun Daim kerana mereka menjadi Perdana Menteri dan Menteri Kewangan pada masa waktu yang sama. Tambah lagi spot Anwar dengan Daim telah berlalutan, malah semenjak Anwar menjadi Menteri Kewangan dan didakwa membuat laporan palsu kepada Parlimen berkenaan jumlah kerugian forex, sedangkan ia laporan yang diterima oleh Anwar dari kedua individu itu. Apapun kisah lama, ia tetap menjadikan Anwar seorang yang berbahaya kepada Mahathir dan Daim sehingga dihalang menjadi Perdana Menteri sebanyak dua kali. Kali pertama ketika Anwar menjadi